Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku Dinda Ibrahim. Dan di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakal nge-review produk yang pasti kalian itu penasaran banget, karena emang benar-benar produk ini booming banget di mana-mana. Karena emang produknya sebagus itu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku minta bantuan kalian untuk like video ini, lalu subscribe dan komen, supaya aku lebih semangat bikin video-video baru untuk kalian. Gak perlu nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Sesuai sama judulnya, jadi produk yang bakal aku review adalah serum dari Scarlett. Ini Scarlett mengeluarkan dua varian serum, yang pertama itu untuk acne dan yang kedua untuk brightening. Dan aku bakal bahas satu-satu sesuai dengan pengalaman aku memakai dua produk ini, dimana produk ini tuh murah banget, satu produknya itu cuma 75.000. Dan yang paling penting, ini tuh udah BPOM dan brand yang udah terkenal dari Felicia Angelista, dan kalian udah pasti tau lah. Kalau kalian penasaran dan pengen cobain, kalian bisa order di Shopee-nya, yaitu di Scarlett Whitening Official. Di sana produknya udah pasti asli-asli ya. Varian pertama ada Brightly Ever After Serum. Ini tuh untuk mencerahkan, tapi juga bukan untuk memutihkan. Dan kandungannya itu ada glutathione, pit whitening, vitamin C, niacinamide. Ini tuh bisa mencerahkan kulit wajah kita karena kandungan di dalamnya ada glutathione. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen memudarkan bekas jerawat, mencerahkan. Varian yang kedua ada acne serum. Jadi sesuai dengan namanya, ini tuh ditujukan untuk kulit yang bermasalah. Ingredientsnya ada tea tree water, jeju centella, vitamin C, salicylic acid, dan tea tree dan salicylic acid ini adalah ingredients yang cocok banget buat kalian yang punya kulit bermasalah. Untuk packagingnya aku suka karena itu tuh kecil, bisa dibawa kemana-mana dan cuma 15 ml. Walaupun cuma 15 ml, karena ini serum kita nggak perlu pakai banyak-banyak. Untuk aplikatornya ini tuh pakai pipet, karena memang kebanyakan serum itu pakai pipet, jadi lebih mudah untuk mengaplikasikannya dan juga lebih higienis. Dan itu yang aku suka dari serum Scarlett ini, dia itu warnanya bening dan gak ada wanginya. Jadi ngebikin aku lebih yakin aja pakai serum dari Scarlett. Dan untuk teksturnya itu dia nggak kental dan juga nggak cair. Ini aku oles-oles ke kulit dan cepet banget nyerapnya, dan ngebikin kulit aku itu jadi lebih lembab dan gak cracking sama sekali. Jadi tipe kulit wajah aku ini lebih ke normal, kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang dia juga kering. Dan kedua serum Scarlett ini sangat kepake di wajah aku, dimana kalau misalnya aku lagi gak jerawatan, aku pakai yang brightening, Brightly Ever After Serum. Lalu yang kedua, kalau yang aku lagi jerawatan, aku bakal pakai yang acne ini. Seperti saat ini aku lagi jerawatan di jidat dan aku pakai yang acne ini guys. Dan perbedaan dari aku pakai atau nggak pakai yang acne, kalau misalnya aku pakai skincare aku seperti biasa tanpa pakai serum ini, itu jerawat aku lama banget kempesnya. Proses untuk dia mateng gitu lama banget guys. Jadi setelah aku pakai acne ini, lebih ke kalem atau lebih ke cepat kering gitu. Ya memang gak cuma pakai produk saat ini, tapi juga dibarengi dengan skincare kita yang lain. Tapi ini sangat membantu, lebih mempercepat keringnya jerawat dan mengempeskan jerawat itu. Lalu yang kedua, ini tuh nggak ada wanginya sama sekali. Awalnya aku tuh nggak pernah pengen coba pakai serum, karena aku tuh takut gitu guys kalau pakai serum-seruman. Alhamdulillah kulit wajah aku itu nggak terlalu bermasalah, jadi lebih nggak perlu pakai hal-hal yang aneh-aneh. Tapi untuk membantu jerawat-jerawat aku yang kecil-kecil ini, aku pakai ini. Memang di Indonesia ini lebih kesusah ya mencari serum yang harga di bawah 100.000, dan alhamdulillah udah nemukan Scarlett serum yang bagus banget, dan ini harganya terjangkau banget, cuma 75.000. Jadi untuk serum acne-nya ini aku pakai ketika mau tidur. Setelah aku pakai skincare aku pakai ini. Ini yang ngebikin jerawat aku itu besok paginya udah kering guys. Nah kalau misalnya jerawat di wajah aku udah hilang, baru deh aku pakai yang Brightly Ever After Serum ini, karena ini lebih ke mencerahkan kulit kita. Dan juga ini tuh bisa ngebantu bekas-bekas jerawat di wajah kita itu hilang. Dan untuk saat ini aku lebih sering pakai yang Brightly Ever After Serum ini, karena alhamdulillah jerawatan aku udah lumayan hilang, udah lumayan dikit, tinggal sisa-sisanya aja. Jadi aku pakai ini untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Dan alhamdulillah ini tuh cocok buat aku dengan harga yang sangat murah, pas di kantong jadi ekonomis banget. Cuma 75.000 udah dapat serum sebagus ini. Coba aja kalian cari di Indonesia ini, dimana sih yang ada serum yang harganya di bawah 100.000 tapi bagus banget kayak gini. Cuma Scarlett guys. Jadi sumpah ini tuh bener-bener sebelumnya aku takut banget untuk pakai serum-seruman, dan alhamdulillah pas aku coba ini tuh cocok banget di kulit wajah aku, lebih bikin wajah aku lebih kelihatan cerah dan jerawat aku itu lebih keringnya lebih cepet. Memang gak semua instan ya guys, gak cuma sehari dua hari, lebih ke prosesnya, tapi udah pasti aman. Kita takut dengan produk-produk yang menjanjikan satu atau dua hari langsung bersih, langsung putih. Nah itu kandungannya apa guys? Jadi kedua serum Scarlett ini memang recommended banget buat kalian yang sekarang kebingungan, pengen kulit wajah kalian bersih, pengen kulit wajah kalian itu cerah tapi aman produk-produknya, kalian mesti kayak ini.
Kalian tinggal milih sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kalian. Pengen yang acne atau yang brightening. Keduanya bagus dan aman. Tapi namanya skincare itu cocok-cocokan ya guys. Mungkin cocok di aku, nggak cocok di kalian. Atau cocok di kalian, nggak cocok di aku. Tapi setiap hal yang baik atau pengen menghasilkan sesuatu yang baik itu butuh proses. Dan pakai serum dari Scarlett ini adalah salah satu cara untuk kalian mendapatkan hasil yang baik itu. Oke guys, itu tadi review jujur aku tentang produk Scarlett, yaitu serumnya. Dan aku pengen dengar pengalaman kalian pakai serum ini. Kalian bisa tulis komentar di bawah buat kalian yang cocok atau nggak cocok. Dan kalau menurut aku ini tuh very recommended banget. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Segini dulu video reviewnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.